Halo teman-teman, apa kabar semua? Hari ini kita topiknya mengenai apakah Andi Noya sarjana atau tidak, tapi lebih tepatnya kenapa Andi Noya tidak jadi sarjana. Nah, itu topiknya. Nanti saya akan ditemani oleh sahabat saya dari kuliah, namanya Agus Pramono. Ya, Agus Pramono ini sahabat saya dari kuliah dulu. Sekarang jadi produser senior di Kick Andy. Jadi kami sempat berpisah lama, kemudian dipertemukan lagi. Do kok ketawa. Gini-gini, setelah kita melalui masa-masa sulit dalam hidup, kuliah do, dulu itu bencana, dulu itu sedih. Tapi setelah dalam perjalanan, ya kita tertawakan aja lah masa-masa pahit dalam hidup kita. Oke, ini dia namanya Agus Pramono. Coba perkenalkan diri. Hai, saya Agus Pramono. Saya katanya sahabatnya Andi F. Noya. Dan saya dulu kuliah di STP, Sekolah Tinggi Publisistik alias IISIP sekarang. Dan saya tetap bekerja sama dan tetap bersahabat dengan Andi sampai sekarang. Sebagai senior produser Kick Andy. Seru ya, Ren? Gaya memperkenalkan dirinya kok seperti milenials gitu, seperti anak-anak YouTuber gitu. Emang umurnya berapa sekarang? Umur saya 28 jalan. Jalan jauh sekali. Jalannya jauh banget. Aduh, seru banget. Okay. Gimana nih? Jadi kami saling memanggil friend, ya. Ini friend ini Agus Pramono biasa manggil aku friend, aku juga biasa manggil dia friend. Itu ketahuan umurnya berapa ya? Sama-sama memanggil friend. Jadi friend hari ini topiknya adalah Andi Noya sarjana, sarjana atau tidak sarjana gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi titik pembahasan, tapi lebih kepada masa-masa di kampus dulu. Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa bagikan kepada terutama adik-adik kita ya, yang mungkin saat ini sedang menapak karir, apalagi di tengah situasi COVID-19 ini kan banyak sekali PHK, kemudian situasinya jadi sulit secara ekonomi, sehingga ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberikan semangat ya buat semangat teman-teman ya. Oke, aku kasih pengantar ya. Ya. Jadi teman-teman, aku ini masuk Jakarta tahun 78 ya. Karena orang tua aku di Jayapura di Papua meninggal, kemudian aku naik kapal laut. Ya, bukan pesawat, kapal laut. Selama 15 hari dari Papua menuju Jakarta karena aku numpang hidup sama kakakku, kakak perempuan nomor 2. Ya. Nah, kakak perempuan ini yang akhirnya membiayai aku untuk bisa tetap melanjutkan sekolah di STM. Karena waktu ayah meninggal, itu aku masih kelas 2 STM. Kemudian udah nggak punya uang lagi, jadi harus ke Jakarta ikut kakak. Kakak yang melanjutkan membayar uang sekolah, aku pindah ke STM 6 di Jakarta. Di Keramat itu dekat UI, di seberangnya UI. Rumah sakit Angkatan Darat, kalau nggak salah itu ada rumah sakit. Nah, di depannya itu ada STM 6. Aku ini jurusan mesin, ya, dari dulu, dari ST. ST itu sekolah teknik, setingkat STMP. Itu sudah jurusan mesin, kemudian naik ke STM, jurusan mesin juga. Nah, tahun, itu kan tahun di mana ada perpanjangan masa sekolah ya. Dari dulu bulan Juli, terus masuk ke bulan Januari kalau nggak dimulai. Jadi aku rugi setengah tahun. Setengah semester. Iya, satu semester ya. Oke, nah tapi akhirnya singkat kata, lulus tahun 80. STM, lulus sebagai juara umum, dapat beasiswa untuk jadi guru di sekolah di IKIP Padang. Tapi hatiku waktu itu sudah terpanggil untuk pengen sekali jadi wartawan.
Nah, sekolah tinggi publisistik itu aku tahu dari waktu di Blok M, kan aku suka baca-baca majalah di emper-emper toko itu. Aku membaca satu majalah yang kemudian ada judulnya, kalau Anda ingin jadi wartawan, inilah sekolahnya. Nah, itu wartawan apa? Majalah apa? Majalah Gadis. Aku baca majalah Gadis. Anak STM bacaannya Gadis. Nah, di majalah Gadis itu yang nulis ternyata dosen STP. Namanya Bernard Siregar, almarhum. Waktu itu salah satu pimpinan redaksi, redaktur pelaksana di majalah Gadis. Singkat kata, akhirnya aku pengen sekali untuk jadi wartawan dan ingin sekali masuk di STP. Tapi ternyata nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Karena lulusan STM nggak boleh. Nah, tapi singkat kata, dengan segala perjuangan sampai ke Dikti, datang lagi, akhirnya rektornya kasihan. Waktu itu ada dosen namanya Pak Ginting ya. Pak Ginting bilang, udah kamu masuk aja, tapi kalau nanti satu semester kamu nggak bisa ngikutin, kamu keluar ya, drop out. Iya, mau. Tapi singkat kata, bahkan tingkat 2 di Ijon untuk jadi asisten dosennya, dosennya namanya waktu itu Atmaji Sumarkijo, ya, wartawan senior Sinar Harapan. Sekarang staf ahli Menteri Pertahanan, kalau nggak salah. Nah, dia yang kasih aku buku-buku untuk dipelajari supaya aku bisa lebih pandai dari murid-murid lain supaya bisa jadi asisten dosen. Tapi itu tidak terlaksana karena waktu tingkat 3 aku udah keburu drop out, keluar. Bukan, nah, itu, atau kerjaan. Kerjaan yang lebih menantang. Awalnya sebenarnya ya pekerjaan tapi part-timer. Jadi reporter di proyek bukunya Majalah Tempo, Apa dan Siapa Orang Indonesia. Nah, itu tingkat 3. Nah, tingkat 3 waktu satu hari ditempel tuh di kampus. Ada pengumuman siapa mau jadi reporter part-time untuk bikin proyek buku Apa dan Siapa Orang Indonesia. Wah, aku baca, tapi aku lihat kan semua teman-teman ribut, kakak-kakak kelas kita ribut, semua mau daftar. Aku bilang, wah, nggak ada harapan kalau aku daftar ini. Tapi satu hari terakhir ya, untuk mengumpulkan materi wawancara, terus ada teman kita satu kelas, aku nggak enak nyebut namanya lah, dia bilang, Andi, ayo temenin aku yuk ke Senen. Nah, karena majalah Tempo waktu itu di Pasar Senen, di lantai atas itu. Dia bilang, temenin aku dong, ngapain? Mau antar hasil wawancaraku untuk menjadi salah satu syarat untuk bisa diterima jadi reporter. Nah, pada saat itu dia menyerahkan, aku di tengah jalan kan, aku bilang, boleh nggak lihat tulisanmu kayak apa? Begitu aku lihat, aku bilang, astaga, kalau begini aku sebenarnya bisa bikin lebih bagus, gitu loh, agak sombong dikit lah. Yeah. Nah, terus kami naik Metro Mini itu sampai Senen, dari Lenteng Agung sampai ke Senen. Nah, di Senen waktu nyerahin, terus hatiku ada dorongan ingin sekali ikut. Terus akhirnya ada mbak-mbak yang ngurusin kita, sekretaris. Aku bilang, mbak, boleh nggak saya ikutan? Wah, udah terlambat, udah tutup. Ya, tapi saya kepingin, boleh nggak? Sebentar ya, saya tanya dulu. Nah, dia tanya ke dalam sama pimpinan proyeknya. Nah, waktu keluar, ya udah kamu harus bikin, tapi sekarang juga harus dikumpulkan. Panik aku, wawancara siapa? Akhirnya dia bilang, udah wawancara salah satu staff dari Graffiti Pers, penerbitnya. Ya udah, aku wawancara hari itu dipinjemin mesin tik. Jadi mesin tiknya minjem dari kantor Tempo, itu majalah Tempo. Aku ketik, jadi aku serahkan. Pada harinya, aku ingat 6 November 1985, aku pas ulang tahun ya? Iya. Nah, temanku ini aku antar nggak diterima. Aduh, kasihan. Nggak usah sebut nama lah, nggak enak ya. Karena kami masih berteman sampai hari ini. Oh. Nah, sekretaris yang menerima, yang membolehkan aku ikut untuk tes terakhir itu, di hari terakhir itu, adalah istriku yang sekarang. Itu pertemuanku yang pertama kali dengan istriku, ketiga di majalah Tempo. Nah, itu singkat katanya. Nah, kami berdua, aku lupa persisnya bagaimana ya kita ketemu, karena kampusnya itu cuma waktu itu di Canisius ya, awalnya ya, di Canisius. Iya. Jadi, saya dari Surabaya ke Jakarta, dan terus terang aja saya juga nggak tahu mau ngapain gitu loh. Terus kakak saya, Mbak Sri, kan pramugari Garuda, waktu itu kita ngontrak rumah berdua, dia pengen, ayo dong cari-cari kuliah sana gitu loh, daripada nganggur atau gimana gitu kan. Akhirnya,
saya bingung, saya itu kan nggak seneng hitung-hitungan ya, tiba-tiba baca iklan, ada sekolah tinggi publisistik, Anda mau jadi wartawan gitu kan, wah ini cocok ini, karena saya kan suka hafalan, dan saya kan sering apa namanya, sering gibah gitu ya, sering ngomongin orang, cerita-cerita orang kayak gitu. Akhirnya saya daftar sama kakak saya gitu kan, terus akhirnya diterima. Nah, saya ingat, setiap kuliah itu kan kita naik bis ya, kan aku tinggal di Kebayoran Baru, di Jalan Cibulan. Andi Noya kan tinggal di Senopati, itu satu bis. Jadi, setiap pulang kan naik bis nih. Ah, saya tuh selalu dengan kakak saya kan ngomongin Surabayaan kan, bahasa Jawa, bahasa Surabayaan gitu loh. Ya apa ini lah. Aku ingat Andi Noya nih selalu ngeliatin saya terus gitu loh. Nah, terus akhirnya kita sama-sama, ternyata saya baru tahu kalau Andi Noya itu dari Surabaya. Akhirnya kita ngobrol bertiga tuh sama kakak saya. Wah, ngobrol cocok. Nah, akrabnya itu ketika ada kita tergabung dalam Porseni, friend. Ingat nggak waktu itu ada nyanyi-nyanyi ya? Nah, kan latihan di rumahnya almarhumah Nila ya, yang ponakannya Bustan Arifin itu ya. Iya kan? Nah, orang-orang pada latihan semua nyanyi-nyanyi, makanya suara saya kan hancur ya. Makanya maksudnya udah nekat. Tapi sebenarnya kasih nggak niat latihan itu. Pokoknya pengen pergi dari rumah, dapat makan gratis gitu kan. Kan di situ dijamu kan, gitu kan. Nah, pada saat break nyanyi, latihan, saya tuh keliling-keliling rumahnya Nila kan, gede sekali tuh di arah Berlan itu kan. Nah, di situ ada percetakan. Nah, di situlah saya, apa namanya, saya bilang sama Nila, gue gak mau nyanyi deh, gue mau kerja aja. Jadi Nila ini memang sepupu, ponakannya seorang menteri. Menteri koperasi saya, almarhum Husnul Arifin waktu itu ya. Nah, jadi orang kaya. Kita orang miskin yang datang lihat. Aku juga waktu aku bilang aku mau kencing kan, aku bilang kencing di mana? Terus dia bilang, oh ya di situ. Begitu aku buka, aku kaget. Kamar mandinya itu semua pakai karpet yang itu. Karpet, kan? Pakai batap. Gimana ini? Mana ada dua lagi? Satu kloset, satu bidet. Iya, kita bingung ini. Aduh, gimana ini? Nggak enak ini. Nah, terus sejak itu, setiap kerja, akhirnya saya kerja, saya nggak latihan. Aku ingat, Andi Noya ini ngeliat, loh, aku itu ngapain? Pakai kaos belum? Pakai percetakan gitu kan? Aku yang penting kerja aja lah. Nah, terus aku kan kuliahnya sama Nila ya, jadi sampai jam 4, terus kuliahnya tuh bareng Nila. Nah, sejak itu, karena kita satu geng ya, satu grup dengan Nila dan kawan-kawan itu, akhirnya kita jadi akrab di sana. Dan kebetulan rumah kita deket kan di Kebayoran, terus kita sering main gitu, Ren. Jadi kita ya, berdua sering nongkrong di Aliran. Tapi kalau dulu, itu ketika pertama awal-awal masuk, itu kan hidupnya susah ya. Sama kakak itu dikasih 5.000 itu untuk bertahan naik bus. Tapi kadang-kadang kalau ada uang ekstra ya dikasih sehingga kita bisa makan lebih enak. Nah, singkat kata, yang namanya Agus Pramono ini dulu kan kerja sambil kuliah. Nah, kemudian satu hari dia dapat pekerjaan di perusahaan kontraktor. Yang lebih lumayan sementara, ya. Iya, sementara kami kan kita bertiga ya, bersahabat ya. Iya. Agus Pramono, Ari Pratomo, dan Andi Noya. Kami tiga sahabat. Nah, karena Agus Pramono udah kerja, kan duitnya banyak ya waktu itu. Nah, akhirnya kami ini, aku dan Ari namanya Ari. Ya. Ari ini kalau bilang, friend, lama nih kita nggak makan enak nih, gimana nih? Ya udah kita pura-pura jemput aja teman kita Agus Pramono di kantornya. Padahal kuliah itu jam 3, kami jemput jam 1. Jam 12-an. Jam 12 pasti rehat. Kenapa begitu? Karena Agus Pramono udah tahu nih kalau dua teman sahabatnya ini datang itu paling cari makan lah. Jadi pura-pura, friend, ini gimana? Kangen kita nih. Kebetulan lewat kangen. Nih. Iya. Kangen nih. Terus dia udah tahu, dia bilang, tunggu sebentar ya. Aku beresin ini, abis itu kita makan. Nah, maksudnya dalam hati kami lagi, yes, yes. Akhirnya kami selalu itu polanya hampir sama setiap kali. Akhirnya makan di nasi kapau, Blok nasi Padang, sepakat, nasi Padang sepakat. Pasar itu ya, di pasar. Itu nikmat banget ya. Wah, luar biasa ya. Itu kalau mau makan lahap. Lahap. Waduh. Itu makanan kebangsaan. Hidupnya. Iya. Oke, apa yang diingat di masa-masa pertemanan kita ini?
Kayaknya karena hobi kita sama ya, Bren. Nonton film, Bren. Nah, jadi, gimana? Waduh. Ada cerita apa ini? Jadi, karena kita sama-sama hobi film, ya kan? Ingat nggak? Jadi kalau kita mau nonton film apa yang baru ini, kita nabung dulu, Bren. Nabung dulu. Pokoknya kita jangan sampai kalah dengan orang-orang lain. Jadi, filmnya harus film yang pertama kali diputar. Nah, itu biasanya diputar, kan? Nah, kadang-kadang kita nonton, udah nabung gitu, terus kita nonton bertiga. Atau ya bertiga ya, naik bis ke Ciputat. Naik angkot. Itu kan midnight ya, jam 12 baru main, pulangnya itu sekitar jam 3:30-4. Nah ini parahnya nih, karena uang kita pas-pasan. Pada waktu beli tiket, udah beli tiket, ada sisa uang dikit. Itu melihat tulisan bubur kacang hijau istimewa di yang pakai tenda itu. Woi itu perut rasanya kok gimana gitu ya, aduh. Jam 3 pagi. Ini gimana nih? Mau naik bis atau makan bubur kacang hijau? Karena perut gak mau kompromi. Akhirnya kita makan. Kita makan bubur kacang hijau. Dan akibatnya uang kita habis, terpaksa kita jalan kaki ke Blok M ya. Nah itu ya, kaca itu kan habis subuh itu ya. Jadi pada waktu jalan itu kalau ada orang lewat, pulang dari masjid itu, terus kita angkat celana kita, pura-pura kita lari-lari. Wah, olahraga. Padahal uangnya udah habis. Jadi begini, uangnya. ada yang bingung kan, kenapa kok kita nontonnya sampai di Ciputat? Bagi yang nggak tahu jarak Jakarta dan Ciputat, itu berapa kilo kira-kira ya? Itu pokoknya 17 kilo. Ya. Nah, Ciputat itu sudah masuk Jawa Barat. Jadi entah kenapa dulu film-film baru itu selalu diputar di Jawa Barat atau di sekitarnya, baru masuk Jakarta. Nah, kami ini kan nggak mau kalah sama orang-orang. Masa nontonnya bareng, kita harus lebih dulu. Akhirnya kami kejar pertama ke Ciputat karena filmnya baru. Kedua, benar, karena murah. Itu kan bioskopnya kan bioskop pinggiran gitu loh. Nah, yeah. Tapi walaupun murah, uang kami nggak cukup. Jadi kalau pulang, sisa uang itu pilihannya cuma dua. Kita mau naik angkot, berarti nggak makan bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Kita kalau makan bubur kacang hijau, nggak naik angkot. Jadi yeah. Kami ini akhirnya antara lah, sekali waktu, udahlah kita bubur kacang hijau aja, habis itu kita jalan kaki. Bayangin, 17 kilo. Kalau itu jaraknya benar ya. Pokoknya dari Ciputat sampai ke Jakarta, kami jalan kaki. Jadi artinya apa? Di sini masih jam 3, begitu sampai di Blok M sudah jam 5 lah kira-kira. Jam 5 pagi, orang-orang semua udah olahraga, kami malu pura-pura kita olahraga juga, padahal nggak ada uang untuk naik angkot. Nah, Bren, boleh nggak kali ini saya buat pengakuan, Bren? Waduh, apa ini? Hati-hati, harus disensor dulu kalau... Ya enggak, jadi gini, ini enggak ada apa, kita samarkan aja namanya ya. Wush, tapi soalnya aku merasa berdosa enggak pernah ngomong dengan Om Andy, Bang Andy sekarang ini. Jadi gini, okay. Ingat enggak waktu itu kita bertiga pernah taruhan. Siapa yang bisa mengajak S itu keluar atau nonton? Nah, cewek. Cewek ya pokoknya keluar, yang kalah traktir nonton. Pernah enggak? Pernah waktu itu ya. Ingat, samar-samar. Ya, S itu ya. Pun ingat namanya siapa. Coba, iya. Terus kenapa ya, apa yang terjadi? Aku nggak tahu. Akhirnya diundi. Siapa duluan, kan? Diundi siapa duluan. Akhirnya Ari dulu. Oke, Ari, kita kasih waktu 3x24 jam, gitu kan? Ternyata begitu udah deadline, gagal, gitu kan? Nomor 2, Andino ya. Ikut. Adinonya 3x24 jam juga. Akhirnya gagal juga, Bren. Setelah deadline, gagal juga. Wah, tinggal saya nih. Waduh, gimana nih harga diri dan apa namanya kredibilitas saya harus dipertaruhkan ini, kan? Aku cari akal gimana caranya supaya saya bisa menang, Bren. Gitu. Nah, sorry tanpa sepengetahuan Ari dan Andi, saya ajak kolaborasi cewek itu, Bren. Wah, gimana itu? Jadi saya bilang gini, aku bilang, S, terus terang aja, kamu orangnya cantik, bilang gitu. Nah, cuman saya ada masalah nih. Masalah apa? Bilang gitu. Saya lagi taruhan sama dua orang itu, Ari sama Andi. Taruhannya apa? Kurang asem. Taruhannya apa? Aku gini, saya kan sedang taruhan dengan Andi dan Ari nih.
kalau saya berhasil ngajak keluar kamu, nah mereka akan traktir saya nonton gitu. Lah, terus aku gimana? Dia bilang gitu. Nah, kamu nanti saya traktir makan, kalau mau kamu nonton juga sama saya, dia bilang gitu. Pokoknya ada hadiah sama kamu, dia bilang gitu. Oke, oke. Tak kusangka itu. Akhirnya saya berhasil ngajak, dia ke itu Ren, ke Ratu Plaza waktu itu, ingat saya nonton. Filmnya An Officer and Gentleman. An Officer and Gentleman. Sejak itu saya menang. Sejak itu saya menang, Ren. Menang terus Ari dan Adil setakdir saya kan. Nah, akhirnya saya kan terus ternyata kebablasan. Si S ini ternyata diajak sekali nonton dan makan. Keterusan, Ren. Tapi enggak istri dengar enggak ini, nonton enggak? Oh tidur, iya, lanjut. Jadi teman-teman, ya. Istrinya Agus Pramono adalah teman kuliah kami, ya. Iya. Jadi kami itu karena persahabatan, jadi dari pacaran, dia pacaran sama istrinya, itu aku sering nemenin juga, jadi kami bertiga. Nah karena dia udah kerja dulu, udah makmur dulu, jadi sering neraktir aku untuk nonton-nonton gitu. Jadi aku nih... Ya. Ya, aku dan Ari itu selalu diajak apa? Kami kan nggak punya pacar nih, jadi selalu diajak nemenin dia ke Duren Sawit di mana itu? Iya, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Iya. Nah, jadi dia masuk pacaran, kami berdua di tembok dekat got itu nungguin terkantuk-kantuk gitu nih, friend, sama dia nih, sama Ari, friend. Lama betul nih pacarannya. Ya gimana lagi lah, kita kan gak bisa pulang tanpa dia, gak ada uang. Jadi bukan karena loyal setia nemenin dia pacaran, enggak. Karena gak ada uang, kita jauh itu Pondok Bambu ya. Pondok Bambu ya.